Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Jalan Jui Vlog, vlog jalan-jalan yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang ini saya berada di Jalan Syukur. Ini paling ujung. Kalau ke sana itu ke arah Bitung ya. Nah, kita akan masuk sini. Ini namanya Jalan Syukur. Nah, kita mau berjalan lurus ke sana, tembus Matungkas ya. Oke, tong jalan di Syukur ini. Jalan yang paling terkenal untuk di Sulawesi Minahasa Utara. Untuk Jalan Syukur ini saya tidak akan lupa karena banyak teman-teman yang kecelakaan di sini kalau pagi hari ya. Jadi kalau subuh atau dini hari tempat sini bisa laju-laju lewat sini ya. Dan kalau hujan licin di sini karena ini kan banyak pohon-pohon rindang. Jadi begitu jalan ini basah, air lama mau kering gitu. Video kali ini kita memang mau jalan bagus, lurus. Kita mau buat footage ya. Jadi footage itu stok gambar mengenai jalan Matungkas ini, dari Syukur sampai Matungkas. Makanya kamera saya tidak mau nengok-nengok. Kita mau lurus agar bagus footage-nya ya. Supaya kedepannya bisa dilihat, ini loh jalan Syukur. Jalan Syukur ini sebenarnya dia lurus ke Matungkas terus ke sana sampai di Membe ya. Cuman karena sudah ada pembangunan jalan Soekarno yang tadinya SBY jadi terpotong. Ada nanti di depan sana ada bundaran gitu. Salam dari kami ya untuk warga Syukur dan sekitarnya. Ada perumahan di situ ya deh, gitu. Perumahan situ, perumahan baru. Nah, ini kita sudah nyampe di sini ya. Di sini ada ikan bakar. Rumah makan Zero Point Syukur. Aduh, kapan-kapan makan di situ ah. Enak juga sih. Cuman harus reservasi. Kalau enggak reservasi karena rame jadi lama. Ini Zero Point-nya Syukur, teman-teman. Jadi kalau ke sana itu ke arah Transmart ya, kalau ke sana ke arah Bitung atau kantor Bupati Minahasa Utara. Nah, kita yang ke sini tadinya lurus jalan ini karena ada itu kepotong ya, jadi perempatan loh. Dek, minum dulu ya, haus sekali kita ya.
apa itu Matoa itu? Suara yang kupas dulu. Sepanjang jalan isinya orang jualan pisang ya. Iya. Berarti banyak yang berkebun di sini nih. Pisang. Dari pisang yang paling kecil sampai yang paling besar. Naik sana itu ada perumahan di sana ya. Saya pernah naik ke sana. Pepaya yang manis yang bagaimana dek? Yang warna oranye itu? Hah? Pepaya yang manis yang warna oranye begitu? Yang warna hijau? Hujan ini. Iya gitu. Waduh, mendung ini. Hee hee hee.
Di mana? Pamas. Pamas. Singkano di mana itu? Pamas kan? Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung sini ya. So, sampai di ujung jalan Mak Tungkas ini. Ini sudah di Membe ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Selalu ikuti terus perjalanan saya di video-video berikutnya. Sekian video saya, salam dari Kota Manado, salam dari Sulawesi Utara.